Halo, selamat datang di channel IT Otodidak. Pada kesempatan kali ini, kami akan mengulas 12 HP Xiaomi terbaru yang hadir dengan berbagai varian menarik di Indonesia. HP-HP ini dibagi menjadi beberapa kategori, mulai dari harga terjangkau hingga kelas atas. Jadi, jangan sampai terlewatkan informasi menariknya. HP pertama yang akan kami bahas adalah Redmi Note 12 Pro. Dirilis pada 31 Mei 2023, HP ini merupakan varian 4G dari seri tersebut. Redmi Note 12 Pro menghadirkan warna yang menarik, kemampuan perekaman video 4K 30fps, dan kamera ultrawide yang memukau. Performanya juga cukup mumpuni berkat SoC Snapdragon 732G yang masih mampu menjalankan game-game berat. Namun, satu kekurangannya adalah sistem operasi yang terbilang kurang baru. Dengan harga sekitar 3 jutaan, beberapa orang merasa kecewa karena HP ini dirilis dengan Android 11 dan hanya bisa diperbarui hingga Android 12. Berikutnya, ada Redmi A2. HP ini memiliki harga yang terjangkau, sekitar 1 jutaan, namun memberikan nilai jual tinggi. Desainnya yang menyenangkan dengan tekstur bodi yang nyaman dipegang dan jaminan pembaruan sistem keamanan selama 2 tahun membuatnya menarik untuk dibeli. Cocok digunakan untuk penggunaan ringan seperti browsing, berkirim pesan, dan menonton video. Xiaomi kembali memperkenalkan Redmi Note series dengan merilis Redmi Note 12 pada Maret 2023. HP ini hadir dengan layar AMOLED 6,67 inci dengan refresh rate 120Hz dan touch sampling rate 240Hz, cocok untuk berbagai aktivitas multimedia dan hiburan. Ditenagai oleh chipset Snapdragon 685 dan RAM yang luas, HP ini juga mampu bermain game dengan baik. Kamera utama beresolusi 50MP memberikan hasil foto yang bagus, namun perekaman videonya terbatas pada 1080p 30fps. Redmi Note 12 Pro 5G adalah varian 5G dari seri tersebut yang dirilis pada akhir Maret 2023. Layarnya menggunakan panel PoLED berukuran 6,67 inci dengan resolusi Full HD Plus dan refresh rate 120Hz, chipset Dimensity 1080 memberikan performa yang baik dan dapat dipadukan dengan RAM 8GB dan memori internal 256GB. Kamera utama 50MP dan kemampuan merekam video 4K 30fps membuatnya cocok untuk content creator. Redmi 12C dirilis di pasar Indonesia pada Maret 2023 dengan harga sekitar 1 jutaan. HP ini menawarkan kapasitas RAM yang lebih besar yaitu 6GB dan fitur RAM expansion yang menarik. Meskipun termasuk dalam kelas entry level, Redmi 12C memiliki spesifikasi yang menarik dengan chipset MediaTek Helio G85 yang cukup handal. Kamera utama 50MP memberikan hasil foto yang baik. Xiaomi 12T 5G adalah HP kelas menengah dengan harga sekitar 6,6 jutaan. Hadir dengan kamera utama 108MP, HP ini cocok untuk aktivitas kreasi konten. Layarnya menggunakan panel AMOLED berukuran 6,55 inci dengan kecerahan puncak hingga 950 nit. Ditenagai oleh Snapdragon 778G 5G, HP ini juga cocok untuk bermain game berat dan memiliki kemampuan fast charging 120 watt. Redmi 10 5G menjadi ponsel pertama di seri Redmi Angka yang sudah mendukung jaringan 5G. Dengan harga sekitar 2 jutaan, HP ini menawarkan layar LCD 90Hz, kamera utama 50MP, dan baterai besar 5000 mAh yang tahan lama. Fitur NFC memungkinkan Anda untuk bertransaksi dengan e-money dan akses jalan tol. Xiaomi 12 Lite adalah HP dengan bobot ringan dan harga sekitar 5 jutaan. Ditenagai oleh Snapdragon 778G 5G, HP ini menawarkan kemampuan kamera 108MP dan layar AMOLED 6,55 inci dengan kecerahan hingga 950 nit. Cocok untuk content creator dan pengguna yang menginginkan HP bergaya. Redmi 10A adalah HP dengan harga super murah, hanya sekitar 1,5 jutaan. Meskipun menghadirkan chipset Helio G25 yang cocok untuk penggunaan sehari-hari, HP ini sudah memiliki sensor sidik jari di belakang dan sistem operasi Android 11. Layarnya berukuran 6,53 inci dengan resolusi HD dan kecerahan 400 nit. Redmi 10C adalah HP khas Xiaomi dengan harga sekitar 1 jutaan. Kamera utama 50MP dengan teknologi quad bayer dan chipset Snapdragon 680 4G memberikan performa yang baik.
layar LCD 90 Hz dan kapasitas baterai 5000 mAh membuatnya menjadi pilihan yang menarik di kelasnya. Xiaomi 12 Pro adalah HP flagship dengan kemampuan fotografi unggul. Menggunakan sensor utama Sony IMX 770 MP dan Snapdragon 8 Gen 1 sebagai chipsetnya, HP ini menawarkan hasil foto dan video yang memukau. Layarnya beresolusi 2K pada panel LTPO AMOLED dengan refresh rate 120 Hz. Xiaomi 12 hadir dengan layar lebih kecil, yaitu 6,28 inci dengan resolusi FHD+. Ditenagai oleh Snapdragon 8 Gen 1, HP ini memiliki kamera utama 50 MP dan bobot yang ringan, cocok digunakan dengan nyaman. Layar dilapisi Gorilla Glass Victus untuk perlindungan lebih baik. Itulah 12 HP Xiaomi terbaru beserta harga dan spesifikasinya. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa untuk klik like, share, dan subscribe ya. Sampai jumpa di next video. Bye.